Selamat pagi dan horas bagi kita semuanya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini Senin 15 Juli 2024 diambil dari Ulangan 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ai bangsa nabadi doho di Jahoba di Batam, jalanunga dipilih Jahoba ho, asaho gabe bangsa hapujungan na sian saluhu bangsa akan di atas tanah on. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika umat Allah akan memasuki tanah Kanan, mereka berhadapan dengan budaya dan agama Kanan. Kemudian mereka tergoda. Misalnya, ada orang yang meninggal, kemudian mereka mencukur rambut di atas dahinya, sama seperti kebiasaan dan agama Kanan. Kemudian Musa memperingatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat yang kudus. Mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah bagian dari bangsa Allah yang kudus. Sebab Allah sendiri adalah bangsa yang kudus. Mereka tidak bisa mengikuti kebiasaan orang Kanan yang sangat najis. Mereka adalah umat Allah. Umat yang dipilih Allah dari antara segala bangsa. Mereka dikuduskan dan dikhususkan. Karena Allah sendiri adalah kudus. Orang yang percaya kepada Yesus telah dikuduskan oleh darah Yesus. Karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita dan tubuh kita. Jangan mau diperhamba oleh dosa dan dunia. Persembahkanlah hidupmu dan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Di Dr. Puksadarion, ai bangsa nabadia do Jahoba, debatam jalanunga dipilih Jahoba ho, asa ho gabe bangsa hapujungan sian salu bangsa akana di atas tanah on. Nunga dipilih tita, jalan nunga diperbadiai mudar di Yesus. Nunga gabe bangso, na diperbadiai hita, dipapulik setonga-tonga di bangso di portibio. Dipilih do hita, ala ni, tajaga mahabadiaon ni ngoluta, tajaga mahabadiaon ni pamatangta, tapariahi malau majaga hahomia do habadiaon, marhitehite na mangulahon na denggan, mangulahon tonani di bata. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan khususkan dan kuduskan, Tuhan pilih dari antara bangsa-bangsa. Dan kami yakin Tuhan akan menguatkan kami untuk menjaga kekudusan-Mu, kekudusan umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan di pagi ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dari yang kecil hingga lansia. Berkati mereka Tuhan dalam studi mereka, di sekolah mereka, dan dalam pekerjaan mereka. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu di saat mereka akan bekerja hari ini. Apapun pekerjaan umat-Mu sertai dan berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dari yang kecil hingga yang sekolah Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pelajaran mereka. Tunjukkan sukacita untuk belajar Tuhan. Bagi anak-anak muda, Tuhan tunjukkan bagi mereka pekerjaan bagi yang belum bekerja. Jodoh bagi yang belum menikah. Kami juga berdoa untuk keluarga muda yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, kami mohon Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka, hibur dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang ada di Bona Pasugit, di Perserahan, dan anak-anakmu mungkin sampai di luar negeri, sertai mereka Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan juga memberikan damai sejahtera-Mu di tengah bangsa kami dan dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oras HKBP